Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan sampaikan rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam rapat paripurna yang dipimpin Supian HK. Alhamdulillah telah menyampaikan kepada DPRD dan DPRD. Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rekomendasi laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah digelar DPRD Kalsel di Gedung Rumah Banjar. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan dihadiri Sekda Provinsi Kalsel Roy Rejali Anwar. Ketua DPRD Kalsel Supian HK menyatakan rekomendasi yang disampaikan ini merupakan keputusan DPRD atas pertimbangan badan musyawarah yang sebelumnya telah disetujui untuk membentuk 4 pansus. 4 pansus itu yakni pansus 1 membahas bidang hukum dan pemerintahan, pansus 2 membahas bidang ekonomi dan keuangan, pansus 3 bidang pembangunan dan infrastruktur, serta pansus 4 bidang kesejahteraan rakyat. Supian HK berharap rekomendasi yang telah disampaikan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan dipelajari oleh masing-masing SKPD untuk segera direalisasikan. Pada intinya kami mengharapkan kepada istilahnya khususnya di SKPD-nya masing-masing bisa mempelajari apa-apa yang usulan Dewan. Usulan Dewan itu adalah hak dari kewajiban suatu hasil riset dari tuntutan masyarakat. Tapi salah itu pasti terrealisasi sesuai dengan aturan-aturan. Kalau ini ranahnya kabupaten, ke kabupaten. Ini ranahnya provinsi, pasti kita backup. Kalau ini ranahnya pusat, kita ikut mendukungnya. Jadi itu ada 3 item. Jadi tidak mungkin kesemuanya itu bisa terrealisasi semuanya, pasti ada pilah-pilah. Iya. Sementara itu, Roy Rejali Anwar menyatakan, melalui rekomendasi yang telah disampaikan, berjanji akan segera menindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada. Tak hanya itu, Roy juga mengaku akan segera melakukan evaluasi ke sejumlah SKPD guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalsel ke depan. SKPD yang telah disampaikan memang masih belum sempurna dan perlu perbaikan. Oleh karena itu, kami sangat menghargai rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan tentunya siap menindaklanjutinya. Bagi kami, rekomendasi dari DPRD banyak mengandung hal-hal yang positif dan konstruktif sebagai dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar bekerja lebih baik lagi. Muhail Pancar TV.